Hanya tugas. Jangan sampai kau benar-benar jatuh cinta pada Basir. Jatuh cinta kepada pemuda gembrot itu? Ih, amit-amit. Jangan begitu. Aku hanya mengingatkan saja. Sebab kalau dipandang lama-lama, dia manis juga loh. Manis teh gula kosong. Lihat, siapa yang lewat itu? Ya ampun, cantiknya. Bagaimana? Cantik sekali. Kita bawa mereka untuk santapan juragan Kama. Cocok. Kita pasti diberi upah yang tinggi. Ayo, kita ikuti. Kita sergap di tempat sepi. Masih jauh? Tidak, sudah dekat. Kalau begitu, ini tempat yang tepat untuk memanggil Basir kemarin. Ayo, bantu aku. Ayo Cahyo, Denok, Deblong, ayo ikut Kakang. Nanti hidupmu akan kubuat senang. Mau apa kau? Kan Kakang sudah bilang mau mengajak Cahyo pergi. Berkaca dulu, kamu itu siapa? Ah, nggak usah basa-basi, Dil. Masa dia ikut. Ganggu pekerjaanku saja. Kira-kira perginya kemana, Sir? Istana Keheningan. Istana Keheningan? Ya. Di mana itu, Sir? Di Bulak Pipitan. Di sana ada bekas istana yang sudah tidak dipakai. Namanya Istana Keheningan. Mau apa ke sana? Mau buru Grandong. Sir.
kesukaan kau ini. Ingatlah pesan Kiai. Hah? Pesan apa? Sir, kamu itu tidak boleh kemana-mana. Dan tidak boleh cerita tentang Grandong pada siapapun. Itu kalau sama orang lain. Ayahmu kan bukan orang lain. Jadi tidak apa-apa. Ya kan, Pak, ya? Kiai tidak menentukan orang lain atau bukan. Pokoknya, kamu tidak boleh sembarangan cerita. Loh, apa keistimewaan Grandong itu? Kok ia sampai dirahasiakan sedemikian rupa? Ayah, lebih baik tanya yang lain saja. Mengenai hal itu, saya tidak bisa menjawab. Si ketek melek ketek. Kamu tuh nanti bisa jadi anak yang durhaka, Farida. Masa sama orang tua sendiri tega, tidak mau menceritakan sedikit saja? Sir, ya... Ya, soalnya seketek melek ketek. Raine wong dobok-obok. Sudah, Pak. Ngomong sama saya saja. Tapi ada syaratnya. Syarat? Iya, syarat. Bapak kan tahu yang saya ceritakan ini sangat rahasia sekali. Karena yang akan saya ceritakan ini ada hubungannya dengan jin dan dedemit. Masa? Ah, masa tidak tahu? Mau tahu tidak? Ya, ya. Coba katakan apa syaratnya. Grandong itu makhluk setan. Masih kecil, tapi jahatnya naudzubillah. Seumur-umur, Bapak ini belum pernah melihat setan yang bernama Grandong itu, Sir. Oh, Bapak tidak bakal melihat dia. Dia itu tidak bisa ditahan di tempat biasa. Jadi? Oleh kiai-kiai yang sakti itu, si Grandong dipenjara di tempat yang kasat mata. Maksudmu alam jin? Ya, begitulah. Tapi bukan saya lo yang ngomong. Terus terang kenapa? Terus terang aku ingin menonton, Sir. Menonton? Menonton apa? Ya, menonton bagaimana si Grandong itu dibunuh. Dan saya aja diajak tidak mau. Bapak malah mau menonton. Gimana? Aku ingin melihat rupanya si Grandong itu. Bagaimana dibunuhnya? Aneh. Mau apa di sana, Pak? Mau nganter nyawa? Tontonan seperti ini, belum tentu dalam 20 tahun ada lagi, Sir. Mungkin juga dalam seumur hidup kita. Nah, mumpung ada kesempatan, kenapa tidak kita pergi menontonnya? Tapi akibatnya yang kita tanggung tidak sepadan, Pak. Bisa-bisa nyawa kita melayang. Rugi aku. Itu kan pikiranmu saja, Sir. Wong mereka yang mau membunuh si Grandong juga bisa mati. Kita kan menontonnya dari jauh dan tersembunyi. Iya, toh? Bagaimana? Mau tidak? 1 ringgit loh, menemani saya ke Istana Keheningan. Tidak, Pak. Aku tidak berani. Jangankan 1 ringgit. Semelek ketek-ketek semelek ringgit pun. Aku tidak mau, Pak. Enggak. Rupanya kamu di sini, Sir. Demi perut kamu, kamu langgar pesan Kiai. Bagus. Bagus benar sifatmu, Sir. Semele kete. Ayahmu tuh yang memaksa. Berani-beraninya kamu langgar perintah Kiai. Beliau berbicara tidak asal bicara. Tapi ada yang dilihat oleh mata batinnya. Sudah. Ngomel melulu. Kiai menyuruh kita untuk tidak keluar dari pintu. Tapi kenapa kamu langgar juga, Sir? Memangnya kamu tidak melanggar? Kamu pikir sekarang kamu dalam kamar? Masuk, sebelum terjadi apa-apa di sini. Kamu masuk saja dulu, biar aku habiskan sajen ini sebentar. Basir, datanglah kemari. Kekasihmu sedang menunggu di sini.
siapa yang memanggilku? Aku kekasihmu. Di mana kamu kekasihku? Aku berada di tempat yang sepi. Hai. Hai. Kau yang memanggilku kemari? Iya. Kau yang memanggilku sayang? Iya. Berhasil. Apakah kita pernah bertemu? Kenting Sari sudah menundukkan Basir. Kemana kita? Terserah kak. Kau memanggil aku Kakang. Kalau Kakang mau, aku tahu tempat yang lebih indah dari sini. Satu ringgit berdua, asal mau menemani saya ke Istana Keheningan. Ada apa di sana? Ada tontonan aneh yang belum pernah Ki Dargo saksikan. Tontonan apa itu? Sudahlah. Sampean nanti pasti tahu sendiri. Kalian nanti akan menyaksikan tontonan yang belum pernah ada di dunia. Tapi ingat, jangan berisik. Kita harus terus bersembunyi di tempat yang tidak diketahui para kiai itu. Raisman. Aku pasti bisa menyelamatkan si Gerandong. Karena aku punya banyak orang yang bisa membantu si Gerandong terlepas dari para kiai itu. Termasuk kau, Raisman. Kau pun bisa aku pergunakan. Kenapa untuk menonton saja kita? Mana tontonannya? Kau lihat itu? Timun, Sarta, dan Ki Konor sini. Ada tugas, guru? Benar. Jika si Grandong berlari kemari, Timun dan kau Sarta langsung bawa Grandong ke puncak selamat. Kalian sembunyi di sana sampai aku datang. Rahasiakan kehadiran kalian bersama Grandong, mengerti? Mengerti, guru. Kalau rahasia kedatanganmu bersama Grandong bocor, para pendekar pasti berbondong-bondong akan menyatroni kalian berdua. Mereka tidak segan-segan mencabut nyawamu demi merebut Grandong. Kami akan merahasiakannya, guru. Sardi, kau bantu aku menghambat kejaran para kiai itu. Setelah aku bisa memperdaya para kiai, aku segera kabur menyusul kalian berdua. Baik, guru. Kalian tahu hadiah apa yang akan aku berikan si Grandong berhasil? Uang yang banyak, guru. Atau sawah ladang sampai 5 baut? Dengar ya, lebih dari itu. Kalian akan mendapatkan uang dan harta. Hebat sekali, guru. Hadiahnya apa, guru? Pangkat yang tinggi, sehingga kalian pun akan disembah para kaula. Pangkat, guru? Ya, dengan si Grandong di tanganku,
aku akan menaklukkan raja-raja di tanah Jawa. Andalas, Bali, dan Sumbawa. Bahkan Malampir pun dan seluruh orang-orang sakti lainnya akan menjadi taklukanku. Mereka harus menyembahku sebagai raja. Jangan-jangan si Grandong sudah mati. Kita musnahkan saja di luar kerangkeng. Benar. Tanpa dikeluarkan, mustahil kita bisa membunuh si Grandong. Kita letakkan di mana? Kita letakkan saja di atas kerangkeng ini. Bagus, Grandong. Anak pintar. Teruslah, pura-pura lemas. Tipulah mereka. Kelabuilah mereka. Datanglah ke tempat tidur Ambar Ningsih, adik. Padargo, awas! Kejar! Kenapa kau tidak ikut mengejar, Nyai? Kalau saya ikut mengejar, siapa yang akan menjaga Kiai? Allah yang akan menjagaku. Kejarlah, Nyai. Demi Allah, lelaki tua seperti aku ini sudah tidak ada gunanya. Tidak, Kiai. Kita harus tetap di sini. Kita harus menunggu mereka. Apa Kakang mau memberi istri Sari? Siapa? Sari? Mm-mm. Oh, namamu Sari, toh. Coba raba dada Kakang. Apa yang kamu rasakan? Detak jantung Kakang? Iya, detak jantung kebahagiaan. Mm. Apa Kakang mau memberi istri Sari? Coba ulangi sekali lagi, bisikan di telinga Kakang. Kakang mau memberi istri Sari? Oh, tentu saja sayang. Mau, mau.
Kakang akan selalu mencintaimu dan menjadi suami yang terbaik, sayang. Betul, Kang? Ya. Gombal. Hari, Grandong. Cepat, Kang, tangkap Grandong. Ini, amit-amit tujuh turunan. Amit-amit tujuh turunan, aku takut. Tidak apa-apa, nanti aku bantu. Moh, bantu sih bisa saja. Tapi kalau Kakang dicucup, bagaimana? Kan bisa sembilan kete. Grandong, tentunya kau lapar. Makan dulu yang pintar. Orang ini tidak mengindahkan seruanku. Bagaimana menurut pendapat Kiai? Dengan mengejar Grandong, apa kita masih punya harapan untuk menangkapnya kembali? Sulit, sulit sekali. Grandong sekarang sudah membuka matanya. Kekuatannya sudah berlipat-lipat. Kalau begitu, cepat kejar sebelum jauh. Pak, tolong urus teman Bapak ini. Baik, Kiai. Kita berjihad melenyapkan perusak. Silakan pilih sendiri ke arah mana yang ingin ditempuh. Jangan lupa, dimanapun Andika berada, jika melihat Grandong, segera wartakan pada kita semua dengan menggunakan Aji Sapta Maruta. Rupanya ada dua sejoli yang sedang memadu kasih. Lampir, jaga bicaramu. Kalau tak ingin ku robek mulutmu. Jangan galak-galak, Bidara. Bukankah omonganku benar, Sri Asih?
Kaget kau rupanya. Aku tahu banyak rahasiamu, Bidara. Bahkan aku tahu siapa Raden Aradeamu itu. Mau apa kau kemari, Lampir? Aku iri kau bermesraan dengan Bidara Basari. Kenapa tidak dengan aku saja? Kurang ajar! Pergi kau dari sini! Aku akan pergi. Tapi dengan Raden Aradia kekasihmu itu, Bidara. Ingat, Nyai. Mak Lampir sangat licik dan kejam. Jangan sembarangan. Aku tidak takut. Baiklah, kita hadapi berdua. Jangan. Kiai sedang terluka parah. Biar aku hadapi sendiri. Mak Lampir bukan lawan Nyai. Dia hanya bisa dihadapi dengan cemeti amal rasuli. Jangan khawatir, Kiai. Matiku karena Allah. Tujuanku bisa terlaksana sebagai syuhada. Hiya! Jadi dengan Nyai Bidara, kenapa dia pingsan di sini? Adakah siap untuk Andika? Apa yang terjadi? Mak Lampir. Ada apa dengan Mak Lampir? Nyai Bidara bertempur dengan Mak Lampir. Nyai Bidara kena pukulan parah seperti ini. Di mana Kiai Basari? Di bawah Mak Lampir. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Jangan berubah dari tujuan semula. Maksud Kiai? Tujuan utama kita, memusnahkan Grandong. Karena itu sengaja Mak Lampir memanggil Kiai Basari untuk mengalihkan perhatian kita. Licik. Lalu, apa upaya kita untuk menyelamatkan Kiai Basari? Sambil memburu Grandong, setiap orang wajib mencari Mak Lampir dan berusaha menyelamatkan Kiai Basari. Aku tahu ajian gendam Talasanga. Apa Grandong bisa aku tarik? Dan kutundukkan dengan ajian itu, Kiai. Si Grandong sangat kuat, cerdik dan licik. Maaf, Kiai. Menurutku, aji gendam Talasanga tidak mempan baginya. Namun demikian, Kiai bisa mencobanya. Jangan mau diperdaya Mak Lampir. Mak Lampir manusia setan berhati culas dan licik. Jangan beralih dari tujuan semula mengejar Grandong. Rupanya dia tahu tujuanku menculik Basari. Baik. Aku ingin tahu berapa besar kau memiliki sifat kemanusiaanmu. Jabat Jumantoro. Subhanallah. Ini giliranmu, Basari. Akan aku salurkan suaramu melalui Aji Bayu Sasmita. Menjeritlah yang keras, Basari. Subhanallah. Agar terluka hati Jabat, Jumantoro, dan Jamas mendengar jerit kesakitanmu. Subhanallah. Menangislah sepuasmu. Menjeritlah. Datanglah ke tempat tidur Ambar Ningsih adik iparku. Sengatlah dia dengan bisamu. Kala jengking. Thank you.
kuatkan juga suaramu itu, Basari. Rasakan ini. Ki Basari. Tenang. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukan Mak Lampir. Itu suara Kiai Basari yang sedang kesakitan. Aku tahu. Mak Lampir sedang menyiksanya. Sebaiknya kita segera menolongnya, Kiai. Itulah yang dikehendaki Mak Lampir. Silakan menolong Kiai Basari. Tapi jangan harap Kendong bisa kita tangkap. Berarti apa kita harus membiarkan Kiai Basari dalam penderitaan? Sekaranglah saatnya perjuangan Kiai Basari. Surga balasannya. Semoga segera datang masa pertolongannya. Kiai Basari, di mana Kiai Basari? Akbar. Itu suara Kiai Basari. Tenang, Bidara, tenang. Kita sedang musyawarahkan hal ini. Itu siasat Mak Lampir untuk mengalihkan perhatian kita, agar kita tidak memburu Grandong. Bagus, Bidara, bagus. Selamatkan Raden Aradiamu itu. Jangan biarkan ia menderita. Kita musyawarahkan hal ini nanti di rumah, Nyai. Aku akan menjelaskan semuanya. Mengertilah, Bidara. Sekarang kita sedang perang. Dalam perang kita harus adu taktik. Kita tidak boleh terperangkap taktik Mak Lampir. Sebaiknya kita pulang dulu. Nanti kita rundingkan hal ini dengan tenang. Kurang ajar. Rupanya mereka lebih senang membiarkan Kiai Basari menderita di tangan. Itu dia, Guru. Mana? Di bawah pohon itu, membelakangi kita. Grandong? Iya, Guru. Siapa lagi? Grandong, aku Gedeng Alas Kobar. Keempat orang ini murid-muridku. Kau tidak usah takut padaku. Aku akan menolongmu. Grandong, ikut aku ya. Grandong, mau ya ikut guruku? Guru, dia mau. Kita mau pulang. Ke perguruan? Iya, kemana lagi? Bagaimana dengan Mak Lampir? Dia pasti marah jika tahu kita telah mengkhianatinya. Jangan pikirkan dia. Kita mendekati Mak Lampir semata-mata hanya untuk mendapatkan si Grandong. Sekarang kita sudah mendapatkannya dengan mudah. Mak Lampir sudah tidak kita perlukan lagi. Guru, bagaimana keadaan Guru? Ada apa, Guru? Apa yang harus kami perbuat, Guru? Pulang ke perguruan. Apa maksudmu mengepung kami seperti ini, Kebo? Kau beruntung dapat si Grandong. Ya, kenapa? Kau tak pantas mendapat si Grandong. Susah payah aku mendapatkan si Grandong. Aku tidak peduli. Berikan dia kepadaku. Ulahmu seperti penjahat. Semua kesulitan aku hadapi untuk mendapatkan si Grandong. Kau mau mengambilnya begitu saja. Langkahi dulu mayatku. Kurang ajar. Kau menantangku, Kobar. Baik, aku terima tantanganmu. Anak-anak, kita coba kebolehan murid-murid Alas Kobar. Siap, Guru. Kita habisi mereka. Ya, kita habisi dan rebut Grandong. Oh, my God.
Kurang ajar. Pantas guruku kalah, sebab dia sedang terluka. Grandong, cepat bantu guruku. Aku bukan musuhmu, aku majikanmu. Mati aku. Jangan bunuh aku, Grandong. Jangan, jangan, Grandong. Jangan, jangan. Aku bersedia melakukan apa saja. Sungguh, kami sendiri tidak tahu kemana Basir. Maaf, saya tinggal sebentar, Kiai. Farida, kata pembantu kamu ngobrol terus dengan Basir. Iya. Kiai Sepuh ini menanyakan Basir. Sekarang di mana dia? Basir, saya tinggal di luar. Setelah itu saya masuk. Entah di mana dia. Panglima Kumbang, datanglah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada tugas, Kiai? Tidak. Hanya ingin menanyakan, apa Panglima tahu di mana Basir sekarang? Kiai Jamaslah yang lebih tahu, Kiai. Di mana, Kiai? Di bawah murid Mak Lampir. Masya Allah, semuanya di bawah Mak Lampir. Kurang ajar benar. Bagi Mak Lampir, semua cara sah untuk menyelamatkan Grandong. Tapi apapun yang dilakukan Mak Lampir, kita tidak boleh terpengaruh. Tujuan kita satu, memburu Grandong dan membunuhnya. Barangkali kita harus perhatian pada Basir juga, Kiai. Karena kalau tidak, bisa berbahaya. Kenapa? Karena Basir tidak punya benteng perlindungan dan tidak mempunyai kekuatan wir sama sekali, sehingga gampang terkena kekuatan jahat. Bagaimana menurut Kiai? Kita lindungi Basir dengan doa kita. Setiap orang dari kita harus mendoakannya. Insya Allah, Basir akan terlindungi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Basir? Dia tergoda oleh murid Mak Lampir. Keduanya memang saling menyukai. Jatuh cinta? Apakah gadis itu manusia juga? Jin. Innalillahi. Itu harus dicegah. Percuma. Biarlah dia menempuh kodo dan kodarnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kiai? Aku usulkan. Kiai Jabat ke arah selatan untuk mengejar Grandong. Kiai Ageng Jembar Jumantoro ke arah timur. Sembara dan Panglima Kumbang ke arah utara. Aku dan Santa Lima ke arah tenggara. Nyai Bidara tidak disebut, Kiai. Nyai Bidara biar di sini saja menemani kamu. Karena firasatku mengatakan, sebentar lagi kamu akan berisi. Jadi Nyai Bidara harus di sini saja. Tapi nanti, kalau Nyai Bidara ingin berjihad mengejar Grandong, bolehlah dia menyusul Kiai Jabat ke arah selatan. Aku setuju. Dan rasanya kita tidak perlu berlama-lama lagi di sini. Ya, aku juga merasa haram membiarkan si Grandong membuat kerusakan yang banyak di permukaan bumi. Permisi. Sekarang juga aku akan berangkat ke arah selatan. Datanglah ke tempat tidur Ambar Ningsi. Mau kemana, Kiai? Aku akan mengejar Grandong. Aku mendapat tugas ke arah timur. Sedangkan Kiai Jabat ke arah selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing bertugas ke arah yang berbeda. Kita juga harus dapat tugas. Mau kemana, Kiai? Mengejar Grandong. Dato ingin mengambil bagian juga. Kemana sebaiknya kami pergi? Ke arah timur laut. Aku kemana, Kiai? Ke arah barat daya. Tapi hati-hati. Kenapa? Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Tapi aku hanya bisa mengingatkan saja. Hati-hati. Jaga tindak tanduk, perkataan, dan perbuatan Andika. Jangan melanggar hukum syara. Namun, tindakan Andika harus selaras dengan isi Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah, di arah barat daya nanti, Andika akan memperoleh kemuliaan.
Amin. Saya, Kiai. Sebaiknya, kau di sini saja menemani Nyai Bidara. Jangan, Kiai. Saya ingin mengejar si Grandong. Kenapa ketawa, Kiai? Rindi, coba dengarkan suara hatimu. Aku dan Sandalima ingin tanya. Tanya apa? Jawab yang jujur, Rindi. Kau ingin mengejar Grandong atau mengejar pemuda? Andika bicara apa tadi? Saya bicara apa? Dia tidak mengatakan apapun. Ingat, Rindi. Dia bangsa manusia. Jangan cari masalah karena melanggar ketentuan fitrah. Diam! Diam kamu! Aku tidak butuh nasihat kamu. Ada apa, Rindi? Kenapa berteriak-teriak? Dia bicara terus, kek. Usil! Omongannya menyakitkan aku. Dia bicara apa? Sejak tadi Santalima hanya diam. Kakek saja yang tidak tahu. Saranku, kejarlah Grandong ke arah timur laut. Ajaklah Rindi Antika. Tapi jaga dia baik-baik. Mengerti, Kiai. Santalima? Iya, Kiai. Cium tangan Datuk Larang Tapa. Kiai. Ayo, lakukan. Senang sekali kau mau menjadi cucuku. Kiai, kenapa? Nanti kau akan tahu. Kelak, kau pun harus menjalani fitrahmu sendiri. Kebetulan semua datang. Ada yang terlupa aku sampaikan pada Andika semua. Ada apa, Kiai? Undangan. Undangan? Undangan apa? Insya Allah, jika tiba waktunya nanti, aku akan mengadakan kendurian sederhana, insya Allah. Kenduri pernikahan, hitanan atau apa, Kiai? Tunggulah, nanti aku kabari. Santalima, ayo ikut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih? Mukamu itu loh. Seperti kuburan waktu berhadapan dengan Santalima. Sebel. Apa salah dia? Tahu. Pokoknya aku sebel aja. Aku dapat tugas mengejar Grandong ke arah barat daya. Aku tidak bisa lama di sini. Aku harus melaksanakan tugasku. Permisi. Ayo, Rindi. Kita pun tidak boleh ketinggalan. Semua sudah berangkat menunaikan kewajibannya. Kita kemana, kek? Ke timur laut. Baik, kek. Sekalian ada yang ingin aku cari. Mencari apa? Pokoknya ada. Sudah tahu pasti yang kau cari itu ada di mana? Belum. Kita pergi ke arah timur laut dulu. Siapa tahu yang kau pun di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana perginya dua orang tadi? Berarti mereka? Mereka bukan dari bangsa manusia, Ayah. Oh, jadi selama ini Ayah bicara dan bergaul dengan lelembut. Kok ya kamu enggak bilang dari dulu, toh Farida? Tidak boleh, Ayah. Ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis dan harus dipatuhi oleh orang-orang yang paham. Mereka tidak terpengaruh oleh pancinganku. Aku khawatir pada si Grandong. Walaupun dia sakti, tapi dia belum punya pengalaman untuk menghadapi kiai-kiai itu. Guru? Mana Kenting Sari? Di belakang, Guru. Berhasil? Berhasil, Guru. Sekarang aku mendapatkan budak yang setia. Mana dia? Sedang menuju kemari, Guru. Susul! Seret secepatnya kemari. Baik, Guru. Tunggu! Kau yang membunuh Badil dan Polo! Polo dan Badil? Siapa mereka?
Teman kami, orang-orang kampung Temi yang banyak yang melihat. Kamu berkelahi dengan Badil dan Polo. Oh, itu. Soal mereka sendiri. Mengganggu perempuan. Lalu, sekarang kalian mau apa? Mau menuntut balas? Ayo maju. Sombong benar kamu. Ini teman saya. Kalau tidak ada Kakang, mungkin saya sudah tergeletak tanpa nyawa di sini. Benar, mereka itu hebat-hebat, tapi oleh Kang Basir semuanya roboh. Basir, kalau cuma menghadapi komplotan yang semilik ketek itu, kecil. Sari, aku disuruh guru menyebut kamu dan Basir. Baik, Kak. Subhanallah. Kiai Basari. Basir. Siapa gadis itu? Ini kawanku. Calon istriku. Sedang apa Kiai di sini? Kenapa di kerangkeng? Aku ditawan Mak Lampir. Jangan takut Kiai. Nenek tuh harus aku beri pelajaran biar tahu rasa. Mana Mak Lampir? Di belakangmu. Loh, bukan di belakang Kiai. Nanti aku di depan Kiai. Nanti aku akan membela Kiai kalau si Lampir tuh datang ke sini. Dia pasti takut gemetaran badannya kalau namaku disebut-sebut. Itu Mak Lampir di belakangmu. Kiai tidak percaya padaku. Basir, jagoan tersohor di kampung-kampung. Nanti aku berdiri paling depan untuk menghajar Mak Lampir. Ya kan, Sari? Lampir. Datanglah ke tempat tidur Ambar Ningsi. Ya kan, Sari? Lampir. Kang? Kang Basir? Sudah, jangan urusi dia. Tapi guru... Sudahlah, dia tidak apa-apa. Mulutnya yang kotor itu memang harus diberi pelajaran. Kakak... Biar sakit, kalau lihat yayangku langsung lenyap. Sumpah. Sumpah atau sampah? Sampah. Barusan aku bilang apa ya? Kakang bilang sampah, Kakang bohong. Ya Allah, kenapa mulutku jadi latah begini? Mana tadi orangnya? Siapa? Mak Lampir, biar aku tarik lubang hidungnya. Biar mekar. Kenapa? Kenapa? Dia itu musuh Kakang nomor satu. Mana dia? Mana? Tidak ada.
Berarti dia sudah lari. Dia takut sama Kakang. Mak Lampir sudah tidak ada lagi, Kang. Bukan. Mencari siapa lagi? Kiai Basari. Tidak ada juga. Tadi aku lihat dia ada di kerangkeng. Kakang salah lihat. Yang Kakang lihat bukan Kiai Basari. Lah apa? Kambing. Ah, mustahil. Aku yakin benar tadi itu Kiai Basari. Bukan kambing yang aku lihat tadi. Benar, Kang. Bukan, aku yakin. Bukan kambing yang aku lihat tadi. Kalau tidak percaya, ayo kita kembali ke sana. Ayo. Mau apa kau Lampir? Aku mau menutupimu. Aku harus menggantinya sebelum Basir datang. Aku lihat kau seperti kambing. Bagus. Lihat baik-baik. Kambing kan? Yang Kakang lihat itu memang kambing. Kambing. Aneh. Tadi aku lihat sepertinya Ki Basari dalam kerangkeng. Lah kok kenapa sekarang jadi kambing? Aku bukan kambing, Sir. Aku manusia.